Landscape Desa Wisata Pujon Kidul yang terletak di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Cantik kan? Panorama pedesaan dengan hamparan sawah yang hijau, ditambah pemandangan pegunungan di belakangnya, sangat memanjakan mata. Nah, spot wisata pertama yang mau aku datangin di sini adalah agrowisata petik buah-buahan dan sayuran. Ngomongin soal keindahan Indonesia, itu emang gak ada habisnya ya. Kayak sekarang ini nih, aku lagi berada di salah satu desa wisata yang panoramanya cantik banget. Langsung aja yuk, kita bareng-bareng explore desa wisata Pujon Kidul ini. Let's go! Salah satu agrowisata petik buah yang aku kunjungi kali ini adalah petik buah jambu. Wah, gede-gede ya buahnya. Rasanya enak banget loh, manis dan juga segar. Aku mau belajar wisata edukasi memetik sayuran sawi nih. Ternyata harus hati-hati guys, jangan sampai salah petik loh, agar sayur sawinya tetap utuh. Selain wisata edukasi petik sayuran dan petik buah-buahan, di sini kita bisa juga wisata edukasi memerah susu sapi. Asik, perah susu sapi. Guys, banyak juga ternyata hasil olahan susu sapi dari Pujon Kidul ini. Ada stik susu, permen susu, dan juga coklat susu. Saatnya beli oleh-oleh. Makin malam, makin seru guys. Karena ada pertunjukan tari bapang di desa ini. Ya, gerakannya nggak terlalu susah. Aku bisa ikutin gerakan tariannya. Kalian juga bisa bantu promosiin desa wisata yang kalian kunjungi loh guys. Caranya dengan posting foto kalian di sosial media, terus tag atau mention ke Pesona ID _travel. Oke deh, karena udah malam, sekarang saatnya aku istirahat. Karena besok aku mau lanjutin perjalanan aku lagi buat explore desa wisata Pujon Kidul. Dadah! Banyak banget deh istirahat aku semalam. Dan hari ini aku udah siap-siap mau main offroad nih. Kamu penasaran? Yuk sekarang kita kesana buat main offroad. Karena kontur tanahnya yang turun naik, Pujon Kidul emang cocok banget loh buat offroad. Apalagi pemandangan di sekitar track offroadnya juga kece abis. Wow, gaspol! Kotoran hari ini, tapi rasanya luar biasa. Abis capek main off-road, aku mau menikmati sore di salah satu kafe kece yang ada di desa wisata Pujon Kidul ini. Namanya Kafe Sawah. Ya iyalah, lowong lokasinya emang tepat di tengah sawah. Kalau tadi udah puas seharian main off-road, sekarang saatnya isi perut. Aku lagi ada di Kafe Sawah Desa Wisata Pujon Kidul. Ini udah tersedia makanan, saatnya kita makan. Terima kasih mas. Pas banget nih guys, udah makan, susu anget, sambil menikmati senja. Top banget deh.